Pripun Gus raose Gus? Rasanya gimana? Ya. Trenyuh, trenyuh ya. Terima kasih, biasanya penyanyi nek duet karo beliau seperti gini sama Gus Karim gini, insya Allah tahun ngarep rezekinya tambah banter biasanya. Saya menyingkat konser ini itu dengan kata-kata Dika. Dika artinya Didi Karim. Didi Kempot Karim ya. Dika maksudnya Didi. Maksudnya siap. Dika dengan singkatan Didi Karim itu Didi piye supaya ini jadi Karim Karim mungkin kaya Didi. Jih, pokoknya luar biasa. Apapun undangannya, apa yang telah terlaksana pada malam hari ini, ada suatu kebanggaan warga besar saya. Haul kagem Bapak Dalem, Bapak Rangga di Gudel, sembah dulu nih Gus. Keikhlasan panjenengan, rasa-rasa karena undangan yang hadir di sini. Dan ini bisa menjadi contoh buat rekan-rekan semuanya. Saya iso-iso nih, orang tuanya wak ini suarga ke dengan jalan seperti ini. Waktu dulu, sembah dulu Gus. Nggak nyanyi lagi nanti ya, siap. Oh.
kalau tiada bimbingan orang tuaku. Bagaimana aku tidak cinta kepada kalian, dan bagaimana aku tidak menginginkan bersama kalian. Tiada selainku, juga tiada selainnya kecuali engkau. Tiada siapapun dalam cinta selain engkau dalam hatiku. Kalianlah dambaanku dan yang kuinginkan. Tiada seorang pun dalam cintaku selain engkau di sisiku. Setiap kali bertambah cinta dan rindu padamu, maka berkata hatiku, wahai orang tuaku, semangatku telah siap menjadi tumbal keselamatan dirimu. Jika engkau menyembelih uret nadiku dengan pisau berkilau tajam, kukatakan demi Allah, aku rela gembira demi cintaku padamu. Engkaulah yang menyibukkan segala hasrat dan tujuanku. Tiada ridho yang aku inginkan terkecuali segala sesuatu yang membuatmu ridho. Setiap kali aku bergejolak cinta padamu, selalu terhalang untuk aku melangkah. Mereka mengganjalku dengan perangkap yang banyak, hampir saja aku hancur. Maka tolonglah budak kalian ini dan yang seperti kalian, golongan yang suka menolong, dan kasihanilah kami dengan cinta kalian. Maka cinta kalian membunuh dan memusnahkan musibahku. Siapakah diriku kalau tiada bimbingan orang tuaku? Bagaimana aku tidak cinta kepada kalian, dan bagaimana aku tidak menginginkan bersama kalian? Saya mohon kru monggo berdiri sebentar mendampingi Pak Didik, semua krunya.
Ini Pak Didik, persembahan dari pondok kami. Semoga malam ini dan seterusnya Pak Ranto senang di dalam alam takanya, dan besok kita derengi beliau ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Sampai sepuasnya Pak Didi. Acara sepenuhnya untuk Pak Didi kok. Terima kasih Gus Karim. Ini betul-betul surprise atau kejutan yang sangat luar biasa buat keluarga kami. Di sini terasa foto bapak saya kayak hidup lagi karena doa yang sangat tulus dari Gus Karim berikut santri-santrinya, dan alunan lagu tadi betul-betul membuat kami merasa ada di tengah-tengah Pak Ranto Edi Gudel yang sudah tidak ada, dan terasa bapak juga ada di tengah-tengah para santriawan dan santriwati di sini. Terima kasih sekali, Mas Subanun. Gus, habis ini nyanyi lagi. Lagunya nopo. Kalau emas, ya gue nyanyi gue. Oke, Subanun. Terima kasih adik-adik semuanya, sukses. Ya. Sewaktu saya dulu sudah rekaman Sewu Kuto, Stasiun Balapan, Tanjung Mas Negarjanji, dan Kuncung, dan lain buku lainnya ya. Bapak saya pernah bilang, kue gaya lagu sakpiro akei. Nek durung iseng gawe lagu, sing nyeritane bapakmu tak anggap durung iseng dadi seniman. Maka waktu itu, di saat bapak sakit, saya membuat lagu yang judulnya Bapak. Gitu. Dan benar-benar itu yang membuat bapak saya bangga. Sampai beliau di rumah sakit pun selalu bilang, kuih lagu kuih kutunggu nyanyi ke mengko yang aku ninggal. Jadi waktu itu kita nyanyikan lagu itu, ya kita nyanyikan lagu bapak walaupun sebentar satu bait sampai refrain. Ya sekarang ini adalah karya rambut gue
Ini nyanyi ini mati.